Bayar gedung yang sudah beres pembayarannya, namun belum beres pembangunannya. Selaku masyarakat Garut, seharusnya kita semua harus peka terhadap semua pembangunan yang ada di Kabupaten Garut. Pembangunan di Kabupaten Garut ini sangatlah miris sekali. Terbukti bahwasannya gedung-gedung yang begitu megah ini yang mengeluarkan uang miliaran rupiah yang dari hasil keringat rakyat, tidak ada yang selesai. Kita buktikan aja sendiri. Saya, Sekjen Pak Muswari, Yogi Iskandar, mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Garut untuk senantiasa mengawasi pembangunan-pembangunan yang ada di